Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 6-7 November tahun 2022. BMKG memperkirakan kisaran lebih tinggi 2,5 minus 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten. Hal ini terjadi karena pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut ke timur laut dengan kecepatan angin berkisar 4-20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten Jawa Barat, Laut Natuna Utara, perairan Anambas, Laut Arafuru dan perairan Merauke. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25 minus 2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat Kepulauan Simele, perairan barat Pulau Nias Kepulauan Mentawai, perairan barat Enggano Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten Pulau Sumba, Selat Bali Lombok Alas Sape bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat NTT, Laut Sawu bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas Natuna, Laut Natuna, perairan Kepulauan Talaut Sangihe, Laut Maluku Utara, perairan utara Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, Samudra Pasifik Utara Halmahera, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Papua dan Laut Arafuru. Menurut BMKG, potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, tulis peringatan dini BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini waspada gelombang tinggi untuk sepekan ke depan yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan Jumat, tanggal 11 November tahun 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Adapun gelombang tinggi yang diperkirakan BMKG tersebut berpotensi mencapai hingga 4,0 meter yang akan melanda 5 wilayah perairan Indonesia. Area perairan dengan gelombang sedang 1,25-2,5 meter berada di perairan barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Pulau Sumba, Laut Sawu perairan Kepulauan Tanimbar, Laut Arafuru, perairan utara Sabang, perairan Kepulauan Natuna, serta Samudera Pasifik Utara Halmahera hingga Samudera Pasifik Utara Jayapura. Area perairan dengan gelombang tinggi 2,5-4,0 meter terdapat di Laut Natuna Utara, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten hingga Pulau Sumba, dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Tengah. Tidak hanya gelombang tinggi, BMKG juga mengeluarkan prediksi sebaran hujan potensi hujan lebat disertai kilat atau petir di wilayah perairan Indonesia, diantaranya di perairan barat Aceh hingga Lampung, perairan Kepulauan Nias Sibolga, perairan Kepulauan Mentawai Padang, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias hingga Lampung, dan Selat Sunda. Selanjutnya, sebaran hujan juga diperkirakan terdapat di perairan selatan Banten hingga Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Banten, perairan Amamapare, Agats, Selat Malaka, perairan Riau, perairan Kepulauan Riau, dan Selat Berhala, Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Natuna, Selat Bangka, perairan Kalimantan Barat, Selat Karimata, serta Selat Gelasa. Kemudian, sebaran hujan juga terdapat di perairan utara Banten hingga Jawa Tengah, perairan Kepulauan Seribu, Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar, Teluk Bon, Teluk Tolo, perairan Manui, Kendari, Laut Banda, Laut Seram, perairan Fak-Fak, Kaimana, perairan Misol, Teluk Bintuni, Teluk Cendrawasih, serta perairan Jayapura, Sarmi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten mengimbau masyarakat mewaspadai potensi gelombang tinggi dan angin kencang di laut selatan daerah itu. Kami telah menyampaikan peringatan kewaspadaan kepada warga, pengelola wisata, nelayan, pelaku pelayaran bahwa gelombang tinggi di Laut Selat Sunda bagian selatan berpeluang mencapai 2,5-4,0 meter, kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak Feby Rizky Pratama di Lebak.
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika bahwa peluang gelombang tinggi di Laut Selat Sunda bagian selatan pada berkisar antara 2,5 minus 4,0 meter. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir selatan agar tetap selalu waspada peluang gelombang tinggi dan angin kencang, termasuk nelayan, wisatawan serta pelaku pelayaran. Peringatan kewaspadaan peluang gelombang tinggi tersebut dapat menimbulkan kecelakaan laut. Kami minta warga, nelayan, wisatawan dan pelaku pelayaran agar mematuhi aturan itu sehingga tidak menyebabkan kecelakaan laut, kita menjelaskan. Ia mengatakan peringatan kewaspadaan gelombang tinggi dan angin kencang di Laut Selat Sunda bagian selatan Kabupaten Lebak mulai pesisir pantai Binuangan, Tanjung Panto, Sukahujan, Bagedur, Cihara, Panggarangan, Bayah, Pulo Manuk dan Sawarna. Masyarakat pesisir dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas di sekitar pantai, seperti berenang dan memancing, karena bisa terseret gelombang tinggi. Selama ini, gelombang laut Selat Sunda bagian selatan yang berhadapan dengan perairan Samudera Hindia cukup tinggi dan membahayakan jika warga dan wisatawan berenang di perairan pantai. Pengalaman warga dan wisatawan yang mengalami kecelakaan laut akibat terseret gelombang tinggi itu, katanya. Sementara itu, sejumlah objek wisata pantai di pesisir Laut Selat Sunda bagian selatan tampak sepi dan tidak ada aktivitas masyarakat maupun wisatawan, karena gelombang tinggi disertai angin kencang. Kami melarang wisatawan dan warga melakukan aktivitas di sekitar pantai, karena gelombang tinggi dan bisa menimbulkan kecelakaan laut, kata Sulaiman, seorang petugas wisata pesisir Laut Selat Sunda bagian selatan di Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika meminta warga penduduk yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir dan sekitarnya untuk waspada gelombang tinggi hingga 4 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, ujar Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo dikonfirmasi di Jakarta. Dikatakan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat daya, barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 knot,